Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di soal tentang ini sejarah ya. Ini sejarah tentang peradaban dunia kuno. Daerah Mesopotamia, berarti peradaban Mesopotamia terletak di antara sungai apa? Ini kalau kita lihat di gambar, nah ini Mesopotamia. Ini Mesopotamia. Berarti ini kebudayaan Mesopotamia ini didukung atau terdiri dari beberapa kebudayaan seperti kebudayaan Asiria, bangsa Asiria, kemudian bangsa Babilonia baru, Babilonia lama, kemudian bangsa Sumeria, kemudian bangsa Akkadia seperti itu. Nah, ini terlihat bahwa ini Sungai Tigris. Nah, ini Sungai Tigris. Kita lihat tanda ini Sungai Tigris. Nah, ini Sungai Efrat. Nah, ini terletak di Syria, Irak, ya, sebagian di Iran. Nah, ini merupakan dari satu garis besar dari kebudayaan Mesopotamia. Dan ini berarti kalau kita lihat dari pilihan-pilihannya, Indus dan Gangga kan di India ya. Sungai Indus, Sungai Gangga, Sungai Nil di Mesir, jauh udah ya, ini Mesir kan ini ya, ini Sungai Nil bukan jadi sedangkan Efrat dan Gangga ini yang bikin salah. Tigris ini sudah betul, ininya salah. Jelas bahwa ini jawabannya yang E. Sahabat ilmu, kita lanjutkan di soal berikutnya.